Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, kita berjumpa lagi dengan vlog gua. Yo. Teman gua yang kena batuk-batuk ini guys. Sebenarnya kali ini jalan-jalan, bukan jalan-jalan, yang saya kena insidennya kenapa celananya robek pas lagi kerja. Aduh, semuanya sangat memalukan, sangat memalukan guys ya. Ya mohon maaf sekali lagi ya. Sensor gitu ya. Memang sangat memalukan sekali. Tapi sangat memalukan sekaligus, tapi bikin orang ketawa gitu. Membuat orang ceria ya. Ceria banget hari ini. Ini di jalan apa ya, Jak? Sekejati. Sekejati sih ya. Sekejati ya, di daerah Kota Bandung. Ya, daerah Kota Bandung. Bisa putar balik ya? Iya, bisa di depan. Depan kali ini. Nah, untuk teman-teman hey guys. Semua ya. Nah, apa sih ya? Kalau gua kayak teman gua ini. Celananya robek pas belahan pantat. Waduh, masya Allah. Masya Allah. Bikin malu banget ini. Wah, jalanannya macet guys. Bikin saya si Utun-tut bikin kedinginan ini si Utun. Kenapa jadi si Utun? Karena ketebak angin. Nah, ini gua pakai motor Matic Beat punyanya Mas Fatwa. Mas Fatwa ya. Orang Bogor. Bogor. Ini motornya masih lumayan. Ini motor-motor anak Sultan ya? Bukan, anak Bogor mas. Anak Bogor. Aduh, macet sekali guys. Kita lihat. Terbalik. Ini kayak orang kencing ya. Coba lihat mas. Ya tuh. Kayak orang-orang kencing ini. Sembarangan ya. Kencing sembarangan itu. Ini akibat apa ya? Kemarau panjang, coba lihat tuh. Wah, sampai ini bunga-bunganya sampai kekeringan seperti ini guys. Sampai-sampai bunganya berguguran, daunnya. Kadang kalau macet-macet gini enaknya ngapain ya? Macet-macet gini mau coba ubud. Kalau yang ini silahkan di komennya, barangkali ada yang kalau lagi macet gini enaknya ngapain di motor panas-panas ngapain ya, biasanya ke pinggir dulu itu pinggir sambil minum kelapa muda itu, kelapa muda ditemani gadis muda. Saya pun masih perjaka dan ini masya Allah perjaka. Emang masih percaya guys semuanya. Ini macet sekali ya. Macetnya lama. Kayaknya di pause dulu deh. Di pause dulu. Pause dulu. Ya. Oke. Ya. Lanjut lagi teman-teman, sekian dulu vlog gua kali ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketawa. Bisa ketawa melihat celana saya sobek. Mulai mendengar cerita teman gua. Jika kalian suka bisa like, subscribe gratis. Biasakan berkomen dengan beretika dengan baik. Karena dengan ini semua bisa meningkatkan ciri khas bangsa kita itu, yang jangan lupa like, subscribe, and comment, berkepribadian baik. Terima kasih. Terima kasih.